ini masuk ada kadal agama. Namanya agak sedikit sensitif ya. Di lokality mana ini, Mas? Lokality Bangka Belitung, Sumatera. Kadal agama. Yang penasaran dengan kadal ini bisa simak video aku dan sebentar lagi kita jelasin harganya berapa. Masih ada satu paling gede, kita unboxing dulu. Ini baru datang dan untungnya nggak ada yang mati sama sekali. Cuma masuk ada berapa? 4. 4 sama ini? 5. 5. 5 ekor. Ukuran udah gede-gede ya? Gedean apa belum? Ini udah masuk di ukuran indukan untuk yang ada di dalam botol aqua. Packing ya cuman kayak gini. Tadi dimasukin di dalam botol, lalu dimasukin di dalam kardus. Mas Abid udah pernah pegang kadal agama? Belum. Berani pegang? Coba masih dulu. Aslinya nggak apa-apa sih, cuman tetap harus hati-hati karena karakternya tidak terduga. Yang aku seneng dari kadal agama ini bagian samping perut, warnanya unik banget. Ada motif warna hitam, gradasi warna oranye, dan bentuknya aku rasa pokoknya eksotis banget, Mas. Yang dipegang Mas Abid ukuran lebih kecilan, cuman di bagian punggung kurang mencolok ya soal warna. Yang ini warna kontras banget. Ini, Mas. Boleh tanya-tanya nggak ini? Tanya opo? Takon. Tanya-tanya gratis. Ini lo, kan teman-teman kan belum pada tahu perbedaan jantan betina. Kadal agama. Kadal agama. Oh. Perbedaannya yang paling gampang biasanya kalau kawin yang jantan bagian atas, Mas. Kadang betina juga di atas, Mas? Enggak mesti. Kalau kadal betina bagian bawah, Mas. Cuman secara visual bisa dilihat di bagian pangkal ekor bagian bawah. Yang aku pegang jantan. Ekor lebih panjang sama di bagian sini. Ini kayak ada gerigi-gerigi atau duri-duri kecil di bagian tengah-tengah paha. Dan ekor lebih panjang. Warna jantan lebih menarik. Ini fungsinya buat menarik pasangan waktu kawin. Yang dipegang Mas Abid betina berarti. Ini female. Yang dipegang Mas Abid ini female. Ini jantan. Warna juga beda banget kan. Dari atas is. Yang pengen ngerti kadal agama ini giginya kayak gimana, aku tunjukin ya. Meskipun terlihat kalem dan warnanya unik banget, cuman aslinya giginya serem banget ya. Mas, boleh coba spill gigi-gigikan? Oh tidak, saya lagi jaga kesehatan. Ya tak tutup isinya. Coba, mangap no. Good movie. Ini kita godain dikit biar teman-teman lebih ngerti lagi giginya kayak gimana. Oh, alah untungnya kayak kobra tuh. Giginya kayak vampir, guys. Atas bawah ada dua taring dan ini serem banget ya. Kalau sampai kena gigit, rasanya jangan coba-coba, Mas Abid. Apalagi untuk yang ukuran gede, aku tunjukin ya. Nah, mantap sekali, guys. Ini bagian bawah taringnya pada copot, sisa satu dan gede banget ya. Is, kalau ciri-ciri dari warna, ini warna apa? Krem coklat. Ini warna apa? Coklat. Itu nek betina warnanya rada gelap tuh. Betina lebih gelap dan untuk jantan lebih cerah dan kontras. Motif warna hitam sama titik-titik warna putih agak sedikit kuning. Ini betina lanang itu. Kan kuis ya. Bagian bawah juga kelihatan. Jantan warna lebih berwarna kayak gini. Dan kepala aku rasa lebih gedean. Untuk motif kurang lebih hampir sama sih, cuman jantan lebih kelihatan gradasi motif bagian atas. Enggak, moncong kurang lebih hampir motif. Masuk cuman ada 5 ekor ya, Mas Abid? 5. Harga kita buat sama 350 ribuan. Semua kondisi sehat dan mulus. Bisa dilihat dari ujung kepala sampai ujung ekor semuanya sehat dan mulus. Soal makanan biasa dikasih makan serangga jangkrik, kalau enggak kecoa ya.
ada satu ekor agak sedikit keriting. Cuman yang lain mulus, teman-teman bisa pilih sendiri yang mana. Gimana Mas Abid soal karakter? Karakter cukup bersahabat ya, cukup bersahabat. Meskipun baru nemu dari alam, ini karakter cuman kayak gini. Selama teman-teman pegang dengan kalem dan tenang, si kadal gak merasa terancam. Dia cuma aku sesulapan, tenang. Sesulapan. Urok ke kadal. Nah, ini guys. Mas Abid mau menidurkan kadal, cuman gak perlu gimmick, guys. Aku langsung bisa. Kadal-kadal kayak gini paling gampang kayak terkesan di hipnotis ya. Aku ya iso bobo. Ini paling enak buat foto-foto sama video karena kadalnya pose bisa diatur ya. Gimana stoknya sangat-sangat terbatas dan cukup jarang ada di pasaran. Disebut kadal agama atau lebih tepatnya butterfly agama itu karena di bagian samping ini kayak kupu-kupu ya, jadi bisa mengembang. Kalau di kota Solo ada satu hewan namanya celeret gombel. Celeret gombel nama ilmiahnya Dracopholan. Dracopholan. Cica kerbang guys, kurang lebih hampir mirip dari bentuk. Untuk panjang kurang lebih hampir sama semua. Berapa Mas Abid? Yang proyek di sini 50 cm. Sampai sini. Ya kurang lebih lah 40 ke 50 cm. Harga dibuat sama Rp350.000. Yang minat bisa langsung datang di toko. Stok ada berapa? Stok cuma ada 5 ekor. Buruan biar terkawan tuh. Yang berada di luar kota kita bisa bantu kirim-kirim. Oke, ditunggu orderannya.